Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan belajar menghitung frekuensi getaran pada bandul, teman-teman. Iya. Baiklah, langsung saja kita akan menghitung berapa lama waktu yang diperlukan untuk bergetar sebanyak 10 getaran pada bandul ini, teman-teman. Kita hitung bersama-sama ya, teman-teman. Jangan lupa, sambil kita ayunkan, kita lepaskan bandul ini, kita hidupkan stopwatch-nya. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, teman-teman. Ternyata dalam hitungan tadi itu terhitung untuk 10 getaran memerlukan waktu 12,82 detik, teman-teman. Sehingga kita dapat menentukan frekuensi getaran bandul tadi dengan rumus F sama dengan N per T, di mana F itu adalah frekuensi satuannya Hz, N itu adalah jumlah getaran, sedangkan T adalah waktu satuannya detik, teman-teman. Oke. Sehingga kita dapat menghitung frekuensi tersebut menjadi 10/12,82 sama dengan 0,78 Hz, teman-teman. Alhamdulillah, kita semuanya sudah bisa menghitung frekuensi dari getaran bandul ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.